Okey, kita mula daripada depan lah. InsyaAllah. Apa-apa pun yang obviousnya yang nampak, tayar dia pakai white wall depan dan belakang. Kita tukar white wall. Rim standard lah. Biasa Virago punya standard rim. Dan juga handle. Dah naik atas. Tinggi. Riser pun automatically tukar lah pakai yang ni. Side mirror, throttle tukar yang simple nampak klasik ya. Lepas tu signal pun kita tukar signal yang ada grill ni. Eh, alhamdulillah cantik, sesuai dengan konsep. Konsep dia memang nak nampak memang sportster punya looks lah. Lepas tu kat carburetor dia kita pasang cover ni ya. Masya-Allah, memang dia punya keberadaan dia dekat situ memang mengelabui mata kita lah. Kalau tengok memang nampak macam apa, sportster macam Harley kan, klasiknya dulu-dulu punya kan. Sampai sekarang pun ada juga terbentuk macam ni, tapi memang daripada dulu memang Harley punya identiti lah, sportster punya. Memang nampak establish kan dia punya cover, apa tu, carburetor dia. Seat, kita tukar seat, piping. Lepas tu buat tambahan lah isi pemegang enjin. Kalau Virago standard tak ada macam tu, sebab Virago standard dia akan apa, enjin ikat dekat frame atas kan, tulang tengkuk tu. Habis ni kita buat tambahan sikit lah. Nak nampakkan, nak nampakkan, nampak padat kan. Tayar belakang pun white wall. Kita tukar dah ni. Lepas tu magat belakang tukar, memang nampak sportster punya looks kan. Dan juga signal, lampu brake dia dekat sini. Pin number tampas tu. Dan secara keseluruhannya itu je sebenarnya. Simple explanation je sebenarnya benda ni. Virago punya pembuatan tu lah. Tapi kalau creativity tu tak kena dengan proportion motor tu pun kadang-kadang tak jadi juga kan. Tapi yang ni alhamdulillah memang nampak lah sportster looks Virago 535. Tangki pun kita tukar kan, kita cat hijau. Ini kemahuan pelanggan lah. Kita tak perlu nak berdebat apa pun bentuk motor orang dan cita rasa kepada tuan punya motor kan. Jadi alhamdulillah kita raikan, dan ini pada pandangan saya memang cantik. Enjin pun dah overhaul, dah buat dah baik semua, condition semua tip top alhamdulillah. Insyaallah, mudah-mudahan apa-apa pun, secantik mana pun, segempak mana pun motor kita, dan sebagus mana pun penunggangan kita, kita nak kena ingat selalulah bahawasanya Allah SWT sajalah yang menyampaikan kita ke semua destinasi yang kita tuju. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang hadir ke Zul Handy Black Official. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dengan konten-konten yang istimewa lagi lepas ni, insyaAllah. Dan terima kasih banyak kepada semua yang masih lagi setia dalam Zul Handy Black Official. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT bagi customer happy, Fastband custom enjoy, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.